sebagai seorang penjual bibit anggrek, dia bisa dibilang bibit, bisa dibilang sudah berbunga. Saya datang ke setiap tempat wisata-wisata yang di Kota Batu. Soalnya dilihat sendiri dari Kota Batu kan kota wisata, banyak pengunjung. Jadi mungkin di weekend, di hari Sabtu Minggu, saya bisa langsung ke tempat itu. Saya menjajakan bibit-bibit khususnya bagi orang-orang yang mungkin lalu-lalang di sekitar tempat saya berdagang. Jadi sudah mulai beranjak dari mulai nol saya berdagang di pinggir jalan, kalau bisa bilang di emperan. Sekarang saya sudah bisa berdagang melalui handphone dan sangat mudah sekali. Kemudahan yang didapat setelah menjajakan buy online, saya rasa sangat-sangat mudah sekali ya. Mulai dari pemasaran produk, saya bisa menggunakan berbagai sosial media seperti Facebook, Instagram, website, saya juga ada. Selain menggunakan media-media sosial, yang sangat diuntungkan untuk zaman sini yaitu transaksi tidak langsung. Yang dulunya saya menerima uang secara cash, sekarang sudah tidak menggunakan cash. Jadi saya sudah diberitahu oleh pihak bank ada namanya yaitu mBanking. Jadi dari mBanking sendiri itu kita bisa transfer via gadget atau smartphone kita. Kita sudah bisa mengetahui saldo kita berapa. Kita sudah bisa mengetahui juga tanggal dan waktu kapan orang transfer ke rekening kita. Itu sangat mudah sekali. Dan akhirnya untuk omset saat ini alhamdulillah semakin banyak, karena untuk pemasaran sendiri saya semakin luas. Soalnya nggak hanya untuk pemasaran di wilayah Kota Batu saja, saya sudah bisa memasarkan produk-produk saya khususnya untuk seluruh masyarakat Indonesia.